Oke guys, kalau gitu kita langsung buat aja guys. Mau tahu seperti apa proses pembuatan kerupuk putih guys? Check it out. Guys, ini proses pembuatan kerupuknya guys. Kita lihat dulu contohnya nanti kalau misalkan kita udah paham, kita yang buat sendiri guys. Oke, bikin pabrik sendiri ya. Boleh dong. Buku kerupuknya kecil, kalau saya gede-gede. Kan nanti kalau udah digoreng, ini cetakan. Nanti yang megar, dia ambil ya bu. Oh, mas goyang? Apa memang mesinnya? Bentar, ini masnya goyang apa emang mesinnya? Oh mesinnya, kira masih digoyang gini. Mau coba bikin? Boleh, boleh. Coba dong ambil ini bikin. Sini saya, temenin aku. Yo, katanya mau buatin nih, kamu apa? Kamu di depan aku, lu gak usah ikut-ikut ya. Lu kayak film ghost, lu sama film ghost ya. Oh my lord. Jadi caranya gini, kamu bikin, aku di belakang sini gitu. Yaudah, sekarang kita bertarung aja mana yang paling bisa bikin kerupuk. Oke. Ya. Lu sama gue ya. Ya. Pamela. Udah gak apa-apa, kamu di situ. Kamu juga tuh, ambil. Wow. Caranya gimana ambil, caranya? Ya. Ah. Ambilnya tinggal dulu ya. Ingat boleh, Bu. Terima kasih tinggal Bu. Tinggal dulu ya, tinggal dulu ya. Mbak Mili. Ya. Silakan. Awas. Iya, dapat. Pamela, kamu jangan capek-capek sayang. Nanti kalau kamu capek, terus kamu sakit, terus aku mau mencintai siapa selain kamu? Nggak usah gombal lo ya. Kamu tahu nggak kenapa kerupuk ini bundar tidak ada ujungnya? Kenapa? Begitupun kayak cinta aku sama kamu tidak pernah ada ujungnya. Selalu aja sama. Makan ini. Nggak usah gombal-gombalin lo. Saatnya mau bikin. Lo lihat nih cara bikin gue. Ayo mas, goyang mas, goyang. Hah? Habis. Ya, habis. Ye, pemenang. Cara gorengnya nih, bisa enggak dimanfaatin jadi daur ulang ini yang tadi gagal jadi bisa. Masuknya di mana ini, Mas? Sini nih, temperamen namanya. Oh. Ini, Mas. Iya, cuma norak banget sih, makanya hidup di kampung kayak gua jadi tahu apa arti kekerasan hidup. Darah ini. Lu harus bisa bikin kerupuk ini, cepet. Masukin tangannya ke sini. Mana mas, gak keluar-keluar kerupuknya. Ya, sabar dong, kan lagi diaduk. Antri. Gak dimasukin aja, dipancing sama tangan. Tuh. Nah, goyang-goyang terus kayak Inul nih. Goyang. Ada 3 lapisan guys. Kok jadinya bulat? Oh ini kayak jalabia. Gagal ini? Enggak, ini jalabia. Oh ini tes? Enggak, ini pertama. Biasa kalau pertama selalu akan seperti itu. Ya. Karena pertama itu adalah masa pencocokan. Tapi yang kedua pasti insya Allah berhasil. Tuh kan, lihat saja sendiri. Udah berhasil. Kayak rumah tangga saya. Awal doang, harmonis. Keseniannya konflik. Guys, jadi nih guys. Guys. Tuh, hasil dari Bang Billy, cantik keren banget. Tapi ini belum matang. Ya nanti. Gak bisa, pinggir. Coba lo ayo. Gue pengen lihat lo. Jangan dibuang, Bor. Sayang. Bukan, itu kan yang buntutnya. Yaelah, cuma gitu doang aja heboh lo. Wait. Lo mau bikin martabak ya? Kayak lagi nyukur rambut orang ya. Apa sih, lebay banget lo. Sayang. Jatuh nih. Coba Pamela cepetan Pamela. Aduh. Awas. Aku yang jagain Pamela. Kalau gak ada aku, kamu ngeri. Aduh. 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 Mandi basah. Dari tahun 45, hancur sama Kraken, Bu. Ibu percaya omongan Dragon Ball, Bu. Ibu jangan percaya. Ibu. Wanita aja sering dibolongin sama dia, Bu. Ibu hancur semua, Bu. Sama Vicky, Bu. Bisa gak sih belajar menghargai punya orang? Ibu hancur semua.
Pak RT! Tolong gerbek nih Pak RT! Vicky udah ngancurin Pak RT! Jangan main begitu dong, ini sedih. Hei, ganti rugi ya. Vicky, Bu.